Sayang kan nak kena tinggalkan tempat ni. Negeri Selangor. Selangor ni best. Lengkap. Lengkap. Macam kita kan? Macam kita. Lengkap. Kawan selamanya kan? Sahabat selamanya. Sahabat selamanya. Korang tak sedih ke? Nak sedih buat apa? Aku mana ada perasaan sedih dah kamu sidu aku? Eh, tu muka kau, mata kau tu berair aku tengok. Eh, mata ni sebab masa abu. Aku tadi bawa motor. Iyalah tu. Aku sedihlah. Lila lepas raya, aku dah nak kena fly. Eh, best apa? Tu kan cerita-cerita kau? Ha. Eh, kira okey apa kau boleh tengok tempat orang, belajar budaya orang. Untung apa? Lah, tapi mana nak cari kawan macam korang ni? Alah, nanti kau kat sana nanti macam-macam kawan kau dapat, Jas. Apa? Orang Jerman ada, orang Jepun ada. Ha. Tak, tetap tak sama macam korang. Jas. Kalau kau nak cari orang macam si Fakih ni dekat London, mana mahu nak jumpanya? Oh, pandai. Aku punya level pula acah-acah macam Korea tu. Korea Utara ke Korea Selatan? Ish, orang dua ni. Orang tengah sedih boleh pula main-main. Jas. Kau tak boleh pergi lepas raya ke? Kalaulah boleh. Tak apalah, nanti raya kita video call lah. Aku nak pergi tandas jap. Yes. Baju ayah dah beli dah tahun ini? Belum. Eh, bukan selalu kau beli awal ke? Baju tahun-tahun lepas masih ada lagi. Tak ada mood, nak raya tahun ini. Kau cakap aku menangis. Aku ni jiwa kental kot. Okeylah, sedih jugalah. Ni. Kau tahu tak? Tahun ni voucher shopping dinaikkan lagi. Ha. Oh, ya ke? Ya, aku pun dah dapat dah. Jom, jom, jom. Mana? Ha, kau tengok. Uish, 200. Eh, macam mana nak dapat? Aku nak juga ni. Ha,
Nanti aku ajar. Tapi kalau aku lupa, kau tengok je kat handphone kau tu. Oh. Type je. Nanti semua keluar. Okey. Senang kan? Cantik sekarang juga. Ha. Aku type. Ha. Ha tu dia. Oh. Okey, so jaga diri ya. Okey, Mat. Elok. Okey. Apa aku call kau? Lepak ke apa? Boleh, boleh. Aku. Okay, salam dengan mak kau. Baik, sure. Okey, bye. Yes. Kau kenapa? Yes. Hey, jangan macam ni. Orang tengoklah. Yes. Jangan main-main boleh tak? Eh, dah lah. Jangan macam ni. Tahu pun malu. Kau main-main, eh? Dah jom ikut aku solat. Aku tak boleh solat lah. Tak apa, kau pergi lunch, kita orang pergi solat. Apa pandai kau ni. Ha tu ah. Pergi solat, Urina sampai tu. Ha. Ah, saya cemas je lupa. Bukan cemas. Keluarga muda yang baru memulakan kehidupan bersama, ke peniaga kecil yang sudah lama bertungkus lumus, inilah rakyat Selangor dari pelbagai latar belakang yang sudah lama bertekad untuk memiliki rumah sendiri. Kerajaan negeri telah mengenal pasti cara untuk terus memperkukuh ekonomi di zaman pandemik ini sambil memberi peluang kepada rakyat Selangor untuk memiliki rumah yang mereka idam-idamkan. Rumah idaman akan dibina khas untuk rakyat yang bekerja serta tinggal di Selangor dan yang pertama kali ingin memiliki rumah. Ha, kau. Nanti aku nak jumpa kau sekejap. Saya ke? Kau lah, siapa lagi? Ha, Mat. Bila engkau nak mula kerja ni? Dah nak raya dah ni. Entah. Salah orang kot. Eh, tapi pak cik tu garang macam harimau lah. Kau cakap kat pak cik tu yang kau cakap dia garang macam harimau. Eh, kau jangan macam-macam. Eh, tak adalah kau bulan-bulan puasa ni kau mengata orang pula. Iyalah, 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 aku minta maaf. Kau minta maaf dengan pak cik tu bukan dengan aku. Pandang kita lah. Itu kita lah. Jom.
Kau tengok, kau tengok. Ada orang kat belakang kita orang tak? Tengok. Ada. Aduh, garang-garang betul muka dia. Ya ke? Ya Allah. Bila kita. Macam mana ni? Kau lah ni duduk kutuk-kutuk lagi. Tak pasal-pasal kena kejar. Wah, aku pula aku tak sengaja dan kau nak marah-marah aku. Kenapa? Dah langkah kau, aku nak pergi ambil buku. Dah. Jangan tinggalkan. Bukan hal aku, hal kau. Aku nak pergi toilet. Jangan macam ni. Pakcik tak ada lagi tak? Hei! Tak baiklah kacau orang macam ni dalam bulan puasa, tahu tak? Cemaslah kau ni. Alah, kena kacau sikit saja dia macam kakak. Dah, Zakat dah on the way ni. Lagi 20 minit dah sampai, okey? Kau kenapa? Diana, I love you. Diana, I love you. Oh yeah. Aku tak sabar nak tunggu kakak kau. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Dah layak orang kan? Jom. Gedi. Dah mula dah kelam kabut dia. Entah kau ni. Cemas macam je. Mestilah cemas. Kau tak nak aku jadi abang ipar kau? Ih, tolonglah lambat lagi. Jas, kakak kau dah on the way kan? Yelah, tadi kan korang dengar dia cakap 20 minit lagi. 20 minit? Jam aku? Mana kau letak? Oh, tertinggal kat meja atas kot. Kau kat surau. Surau? Ha. Surau? Fakir ni. Itu. Tu lah. Kakak aku dah sampai. Jam orang tua. Sekarang ni orang tua pun tak nak pakai jam tu. Ni jam arwah bapak saya yang pakai, pakcik. Panggil aku Pak Latif. Ada apa-apa lagi yang tinggal? Tak ada. Kena aku tolong carikan? Ha? Dah jumpa? Okey. Dah jumpa? Jumpa kat mana? Tak. So, macam mana? Syah Alam lah kan? Ya, Kak.
Saya ingatkan nak sambung universiti kat sini je. Kak dia ni dapat sambung kat Jepun tapi tak nak pergi pula. Wow. Ini mesti ada sebab penting ni sampai sanggup tolak Jepun. Ke girlfriend tak bagi pergi jauh-jauh? Girlfriend kat rumah tak kasi. Ibu ni, Kak. Oh. Ibu, Allah. Ya, Kak. Saya ini nak kena bawa ibu pergi dialisis. Jadi, sayalah Kak kena uruskan semua. Allahu Akbar. Ya Allah. Sejuk hati dengar. Din, awak berjasa pada ibu awak bagus. Berkat hidup awak. Ni kalau ada apa-apa, awak call akak. Apa yang akak boleh bantu, akak bantu. Eh? Lagipun Din jangan risau sangatlah. Kita sebenarnya belajar mana tu sama je. Belajar jauh-jauh tapi kalau tak ada disiplin hidup, tak tahu jaga diri, tak bertanggungjawab, tak guna juga. Kan? Orang pandai jaga dirilah kakak ni. Terasa pula adik akak ni. Tak adalah, ya. Awak pandai jaga diri. Getaran jiwa melanda hatiku. Susun nada, irama dan lagu. Walau hanya sederhana. Manjing sangat. Kau pergi mana tadi? Akhirnya dah jumpa dah jam? Jumpa. Jadi tak apa-apa semua benda lupa. Tuh, berangan je kuat ni. Alah, berangan tu kan percuma. Betul tak? Ha? Percuma. Percuma. Oh. Ingatkan cuma... Cuma kau di hatiku? Alamak. Boleh ke? Wow. Ni. Korang balik macam mana ni? Saya naik motor. Fakir? Saya naik motor. Dia bawa. Bila masa kau tumpah aku? Kalau kau nak naik dengan aku tak ada helmet. Tak ada. Okey, tak apa. Boleh tumpang akak. Akak boleh turunkan dekat stesen LRT. Fakir nak balik ke mana? Kelang. Okey. Satu jalan juga tu. Akak turunkan dekat stesen LRT. Nak? Tak apalah. Saya balik sendiri je, saya nak singgah beli barang. Betul ke ni? Tak misal. Tawaran hanya sekali. Okey. Kita balik dulu. Okey. Tapi sebelum tu, nak ambil gambar boleh? Boleh. Okey, jom. Kam. Sini. Kau lambai Kak Jasmine ke kakak dia? Dua dalam satu. Kau apa tahu? Jasmine tu bakal jadi adik ipar aku. Apa? Tak ada apa-apa.
Siti boleh tak bagi gambar jas dengan dia orang tu tadi? Ah, boleh ambil. Ambil dalam phone ya. Ambil sendiri ya. Pasal kena naik Grab. Kau tak boleh wangi-wangi dengan doktor. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Din. Kau kat mana tu? Din kat luar ni. Mak okey tak? Oh, okey. Demam Mak pun dah kebah ni. Ha? Demam Mak dah kebah? Din, Mak teringinlah nak makan bubur lambuk. Eh, Mak puasa ke hari ni? Puasa. Ha. Okey, okey. Nanti Din belikan eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Mak tunggu, eh? Kak Sin senyum ni nak apa? Hai. Senyum tak boleh? Tak boleh. Besar pula tak boleh. Yelah, sebab bila kakak senyum, kakak lagi cantik dia, Jas. Itu yang kawan Jas terpana melihat kecantikan kakak, kan? Komen. Aduh, alahai. Jas tak pasal, kan? Itu kat belakang. Ada kuih yang tak boleh. Kat dalam pasir. Kakak dah minta, Jas? Ya, kakak pun sama. Tak puasa. Kita kan cuti. Sama. Cibuk je. Tapi nanti kita buka kat luar, kan? Ya, adikku. Kita buka kat luar. Kan dah janji dengan Mama. So lepas ni siap-siap mandi bagai. Lepas asal kita keluar. Okey? Kena tinggal dengan kawan-kawan ke? Tak adalah. Memang balik sendiri. Tunggu Grab. Dah ada? Belum. Bagus. Bagus. Baguslah. Boleh borak-borak. Tapi kejap je lah borak. Nanti Grab sampai. Kejap? Macam mana kejap pula? Belum order pun. Alah. Tak apa. Pakcik teman. Kita borak-borak. Sampai kamu boleh ingat. Lagi satu, Grab tu. Tak payah order lah. Habis tu saya nak balik macam mana nanti? Balik mesti balik punya. Ada cara dia. Tapi tunggulah sampai Pak Cik habis kita. Sekarang ni Pak Cik tengok kau ni mesti budak pandai. Dari segi rupa, gaya,
mesti ada banyak info dalam kepala otak aku tu kan. Itu yang kadang-kadang perkara-perkara simple pun kau boleh lupa. Pakcik ni buat saya seramlah. Kau tahu tak? Orang yang hilang ingatan tak wajib puasa. Pakcik! Pakcik jangan macam-macam, pakcik. Saya jerit sekarang. Jerit. Jerit. Jeritlah. Akak dulu pun ada kawan-kawan macam Jess. Mula-mula tu memanglah macam ni, tapi lama-lama nanti okeylah. Yang penting silaturahim tu jangan putus. Yalah tu. Dari MRSM, lepas tu masuk diploma sama-sama. Nak tak sedih ko. Ya, faham. Akak pun dah mengalaminya dulu. It's okay. Akak masih di kontak ke kawan-kawan akak dulu tu? Oh, ya, ada. In fact, Sabtu ni kita ada majlis berbuka puasa. Lama tak jumpa dia orang semua. Awak ingat tak ni? Abang Mio. Ingat tak? Oh, Abang Mio coklat tu. Ya, waktu awak kecil-kecil dulu dia selalu bagi awak coklat rare. Ingat kan? Ingat, ingat, ingat. Kenapa kan dia? Dia kan dah lama tak balik Malaysia. Dah 5 tahun kerja kat Dubai. So tahun ni dia akan balik for good. Dia akan kerja dekat Selangor ni. Oh my god. Itulah teringat dekat dia bila tengok Din tadi tu. Karakter Din tu lebih kurang Abang Mio. Jalan cerita hidup dia pun lebih kurang. Sama. Yalah, Kak. Rasa rezeki ni kita tak tahu, kan? Betul. Akak tengok Din tu, InsyaAllah budak tu boleh berjaya satu hari nanti. Sebab yalah, tengok semangat dia. Lepas tu berkat dia jaga muak dia macam mana, kan? Berbeza dengan siapa? Soalan lagi tu? Fakir. Fakir. Itu macam lain sikit cerita dia nanti. Kak ni dia tu nampak je macam tu. Tapi dia tu pun dapat tak jalan negeri tau. Ya. Dia nampak je beli tapi pandai. Kalau bagi je dia mic time presentation, boleh sampai 2 jam dia cakap. Wah. Tapi bukan cakap biasa-biasa tau. Cakap penuh informasi. Dia tu sekarang tengah buat Grab. Saja nak cari duit ekstra. Bawa Grab, dia bawa ni lah motor dia tu lah. Tak nak bawa kereta. Kan ada program deresan tu. Oh, baguslah. Masuk dia ada kereta. Kerajaan negeri ada bagi bantuan khas pak cik untuk anak-anak istimewa ni. Senang je nak mohon tu. Maksimum 5000 jumlah dia. Untuk kos terapi, ubat-ubatan, keperluan makanan dengan ni yuran subsidi. Manalah pak cik tahu. Pak cik ni pergi kerja, balik kerja, hujung minggu pun kerja. Mak cik kau pun sibuk jaga budak, ambil upah mengasuh. Itu yang saya bagi tahu tu. Kau ni. Sorry. Oh, mak cik jaga budaklah. Jaga anak orang. Iyalah. Itu pasal tak boleh kerja. Mana nak jaga anak yang tak berapa sihat tu lagi. Faham? Tapi untuk mak cik ada impak. Impak? Benda tu? Impak tu macam penjagaan dan pendidikan kanak-kanak Selangor. Kejap, bagi saya fikir. Ya. Kursus pengasuhan kanak-kanak yang nak mengasuh dekat rumah. Macam boleh mohon tu. Hello? Weh! K! Weh, kau lupa ke kau bawa kereta? Alah, menggerupulah kau ni. Kau ni baru tengok kakak Jasmine dah lupa semua benda. Dah. Muda-muda dah lupa. Itulah tu. Saya kan pak cik.
saya bila nampak atau tengok benda yang cantik tu kan, saya pun dah lupa sebenarnya. Abang, ada tu? Takkan ada ibu. Hello. Orang telefon tak angkat. Tadi Udin dah call. Ingatkan pasal kereta. Yeesh, itu pun boleh lupa. Bukan lupa. Tak ingat. Eh, sama lah tu. Yelah, yelah, yelah. Eh, ni kejap lagi nak gerak lah ni. Eh, macam-macam lah dia ni. Pagi. Ha, ni jangan pula dah dengar suara akak, dah tak ingat jalan nak balik rumah. Alamak. Eh, saya... saya okey je. Dengar suara tak apa, jangan bertentang dengan mata. Oh. Okey, Fakir. Jaga diri elok-elok tau. Sama buka puasa. Ya, Kak. Eh, dah. Eh, terima kasih tau. Terima kasih? Kenapa? Terima kasih kau ingatkan. Iya, sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa walaupun tak puasa. Ih, saja je geng kau ni. Eh, akak pun tak puasa tau. Syakak ni. Okeylah, bye. Laju jantung ni, Pak Cik. Hai, makin teruk ke? Jangan macam-macam. Kan? Aku jerit kan? Pak Cik, saya nak kena gerak ni, Pak Cik. Saya nak pergi bazar. Jangan. Bagi nombor telefon boleh? Nanti apa-apa senanglah boleh tanya-tanya. Boleh, Pak Cik. Ha. Ingat ke mana letak kereta? Ingat. Betul ke ingat? Terima kasih. Nanti Pakcik WhatsApp. Ya? Ha, jaga diri elok-elok. Nanti kalau ada senang, datanglah beraya rumah Pakcik. Boleh, Pakcik. Tak apa, nanti kita buat grup WhatsApp. Terima kasih banyak, Pakcik. Selamat raya. Ya, selamat raya. Pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ni, dengan keluarga ke, dengan saudara mara ke, atau dengan sahabat sekalipun, kita kena selalu ada. Tak kisahlah, janji selalu ada dalam semua perkara. Saling mengingati,
selalu ada bila berhadapan dengan masalah. Sebab apa? Bila diri kita macam tu, Allah akan hadirkan insan yang mungkin akan faham kita lebih, yang mungkin akan bantu kita bila kita memerlukan. Dan bila kita dah jumpa dengan insan yang macam tu, kita kena jaga silaturahim. Jangan sampai putus. Ingat jasa dia. Tahu? Macam kawan-kawan jas lah kan? Betul. Macam kakak lah kan? Tu mestilah. Mungkin ini adalah lagu yang paling sedih pernah ku buat. Tak apa pakcik. Saya banyak yang kena bayar. Tak apa, silakan dulu. Saya tunggu. Tak apa. Silakan. Tak apa. Boleh. Tak apa. Terima kasih. Sama. Jumpa dua-dua, dek. Untuk berapa orang? Lima orang. Okey. Untuk lima orang, RM35. Okey. Kiranya untuk mak saya, adik-adik dengan saya sekali. Okey. Boleh. Boleh. RM35. Bagus tak, eh? Itulah. Kalau kita nak lihat sebuah negara contoh yang bagus, inilah kena lihat anak muda muda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Cikgu Salih, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu dari mana ni? Nampak segar ai. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Ha. Nak cari jodoh berbuka puasa sambil nak pesan daging untuk raya nanti. Kamu apa khabar? Alhamdulillah, cikgu. Kamu ajar di mana? Saya baru posting di Selangor, cikgu. Di sekolah kita. Alhamdulillah. Sekolah kita? Sekolah kita. Oh. Ini mengajar di sekolah yang saya rotan kamu dulu. Tak, saya nak berbakti, cikgu. Dengan anak tempatan, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Berat sikit, ya? Ya. Oh, baik. Sikit. Ha. Okey. Mat. Aku ni cakap dengan hang, tabik spring betul ya dengan program jelajah Ihsan ni. Nanti kau tu. Banyak manfaat tu. Dia banyak tolong orang kot. Itulah jadi dia bila pemimpin tahu tentang masalah dan cuba selesaikan masalah. Bukan tak tu je. Ni dia bagi potongan harga daripada harga biasa 30%, banyak kot. Oh ya. Tapi bukan hanya daging. Aku tengok ayam, ikan, telur, barang-barang keperluan, beras, semuanya ada untuk orang dapat beli dengan murah. Bukan kakak tu je nak cerita hang ni. Dia bagi voucher untuk shopping raya tu. Siapa nak bagi? Dia. Voucher? Bang, untuk raya ni. Dah berapa hari lagi nak raya? 2-3 hari ni. Kalau pasal order yang tanya aku. Berdentu, berdentam orang muda aku tak menang tangan tu. Daging, apa ayam pun semua nak cerita dengan hang macam mana ada? Alhamdulillah, lebih baik daripada tahun lepas lah. Tahun ni daripada semalam tak berhenti lagi. Aku nak cerita dengan hang. Aku bukan takat tu tau. Bukan takat daging dengan ayam je. Siap dengan lidah, dengan limpah sekali orang muda tau. Lidah? Ui. Berapa kilo dah lidah semua? Lidah tu goreng pedas. Memanglah kalau kena dengan nasi nak cerita. Oh, lagi mengau-mau. Kalau tu punya rasa nasi panas-panas. Oh. Lepas tu dengan ayat kedondong pula. Oh, asam gue pula. Ini kan puasa. Boleh pula cerita pasal tu semua. Apa pula tak boleh bulan puasa ni. Cikgu bila sampai? Lain kali kenapa tak beritahu tak telefon? Tak, tangan kotor sikit. Tak apa, kotor tak apa. Alhamdulillah. Cikgu.
teacher, saya tak nak salam ni sebab tangan saya pun kotor. Tapi lidah dah bersih. Lidah? Yalah, lidah maksud saya lidah yang cikgu dia tu kan? Dengan limpa, dah siap lah bersih lah. Cikgu, ni 2-3 hari lagi nak raya ni. Nak ambil lagi hari ni kah? Lidah dengan limpa. Boleh juga. Tapi itulah. Ni tak cukup tangan nak pegang ni sekarang dengan juadah ni semuanya. Tak apa cikgu. Nanti barang yang cikgu order dengan daripada Ropi ni saya hantar rumah. Nanti. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, terima kasih. Kamu ada jumpa kawan sekolah tak? Ada juga jumpa cikgu, tapi saya segan cikgu. Depa tu semua dah berjaya dah pun. Saya tetap macam ni tu, segan. Ish, mana boleh cakap macam tu. Ingat lagi tak apa yang saya pesan dulu? Macam ni, Bi. Ini memang saya ingat betul-betul ni. Cikgu selalu pesan bahawa kejayaan, ukuran kemenangan kita bukan dilihat daripada harta, kepandaian ataupun kedudukan kita. Tapi bagaimana kita gunakan harta, kepandaian serta kedudukan kita, pangkat kita untuk manfaat warga, anak-anak, sahabat handai dan juga masyarakat. Nah, itu saya ingat satu persatu pesan cikgu. Dengar tu. Dulu cikgu ajar main-main kat sekolah. Nak jadi wrestler lah, nak jadi sumo lah. Saya sambung kerja, saya sambung kerja. Jauhnya ku terkenang, terbayang masa silam, hidup di perantauan rindu pendam. Rasa memang mahu pulang, sabar menanti bulan yang mulia. Kini Syawal menjelma, takdir sahut-sahutan bergema raya. Yang jauh disambut pulang, dekat berkunjung datang. Maaf sayang, abang mungkin lambat.